Tradisi Bameti di malam hari bagi masyarakat di Desa Lorulun merupakan suatu tradisi budaya yang telah lama dilakukan oleh para leluhur dari zaman dulu hingga pada saat ini. Bameti merupakan suatu istilah bahasa yang dipakai oleh masyarakat Lorulun, yang mana arti dari kata Bameti ini adalah berburu ikan di waktu malam hari menggunakan alat tradisional yaitu tempuling, yang mana tempuling ini yang digunakan untuk menombak ikan atau menikam ikan. Dan tradisi Bameti ini hanya dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu saja, yaitu di bulan April sampai dengan bulan Agustus. Tradisi berburu ikan atau Bameti di malam hari dilaksanakan tergantung dari dua hal, yaitu Bameti malam hari di saat bulan terang dan Bameti di malam hari di saat bulan gelap. Adapun peralatan yang digunakan untuk berburu ikan yaitu selain tempuling untuk menombak ikan, ada juga yang digunakan yaitu senter dan bakul untuk tempat menaruh ikan. Thank you.
itu dia guys, sedikit informasi untuk kita semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Farouz Raditya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Come on, come on, come on.